Ayo kita lihat lagi tipe lainnya. Aku mau tunjukin ke kalian ada lagi satu tipe yang sangat terjangkau harganya untuk para milenial, yaitu harganya dibanderol dari 160 jutaan saja. Selamat datang di Permata Nusa Indah Cibitung yang ada di Bekasi. Inilah rumah impian yang akan memenuhi kebutuhan keluarga Anda. Bahan yang terbaik di perumahan Permata Nusa Indah Cibitung ini, kalian akan mendapatkan akses 24 jam keamanan, dan juga kalian bisa lihat di belakang saya ini ada one gate sistemnya untuk masuk ke area klasternya. Seperti apa area klaster yang ada di Permata Nusa Indah Cibitung? Kalian bisa ikutin aku ya. Nah, saat ini aku udah ada di depan rumah dengan tipe yang paling besar yang ada di Permata Nusa Indah Cibitung, yaitu tipe zircon dengan luas tanah 70 meter persegi dengan luas rumah 29 meter persegi. Nah, tampak dari depan rumahnya ini, kalian bisa lihat ya, carportnya ini cukup luas, bisa nampung satu mobil dan juga satu motor. Dan halaman depannya bisa dimanfaatkan juga buat taman. Udah ada pagarnya juga. Mau lihat ke dalamnya seperti apa? Kalian ikut aku yuk, kita review bagaimana tipe zircon ini. Dari tampak depan rumahnya, rumah ini sangat minimalis ya, dari jendelanya dan juga dari area terasnya cukup luas menurut aku, dan dengan harga yang dibanderol sekitar 400 jutaan untuk tipe zircon ini, memiliki 2 kamar tidur dan juga 1 kamar mandi. Nah, dari depannya kalian bisa lihat ya, masuk ini adalah area untuk living room yang ada di Permata Nusa Indah Cibitung. Kalian bisa lihat dari area living roomnya ini terdapat 2 kamar, dan kalian bisa lihat 2 kamarnya ini benar-benar sangat luas. Nah, ini kebetulan belum di interior gitu ya, jadi aku nggak bisa ngomong lebih mengenai interiornya, tapi kalian bisa bayangkan punya rumah harga murah, adanya di kota Bekasi, dekat ke akses tol, dekat juga ke stasiun kereta, hanya 15 menit. Keren. Nah, ini ada kamar mandinya juga. Ini area kamar mandinya nggak sempit sih menurut aku, untuk keluarga muda yang baru mau tinggal, pengen punya rumah murah, deket akses tol, menurut aku ini keren. Deket dengan juga pusat perbelanjaan, ada sentra, grosir Cikarang, ada juga rumah sakit yang bagus. Nah, ini yang lebih menarik ya, hanya 400 jutaan aja kalian punya rumah yang luas, dan juga di belakangnya ini bisa dimanfaatkan banyak, bisa dijadiin taman, bisa kalian tambahin jadi dapur. Keren banget ya. Dari tampak depan mungkin rumahnya sedikit minimalis, di belakangnya ini bisa dimanfaatkan banyak, bisa dijadiin dapur, bisa jadiin ruang santai buat keluarga, dibikin taman, macam-macam masih bisa dimanfaatkan. Bahkan kalian kayak mau nambah kamar pun masih bisa. Ini bisa dibuat 1 kamar dapur, pokoknya keren deh. Luasnya itu cukup luas buat aku, hampir 100 ya. Ayo kita lihat lagi tipe lainnya. Aku mau tunjukin ke kalian ada lagi satu tipe yang sangat terjangkau harganya untuk para milenial, yaitu harganya dibanderol dari 160 jutaan saja. Hai teman-teman, sekarang aku lagi ada di kawasan komersil yang ada di perumahan Permata Nusa Indah Cibitung. Nah, sekarang di belakang aku ini udah ada salah satu ruko yang dijual di area komersil ini. Harganya dibanderol dengan harga 600 jutaan saja. Kalian sudah bisa berinvestasi juga di Permata Nusa Indah Cibitung. Jadi di area Permata Nusa Indah Cibitung ini tidak hanya klaster, tapi ada juga area komersil
yang keren banget. Jadi kalian nggak rugi buat tinggal di sini. Dan buat kalian para anak muda dan juga keluarga muda, jangan takut untuk membeli rumah, karena di sini di Permata Nusa Indah Cibitung ini hanya dengan 5 juta saja kalian sudah punya rumah dengan cicilan 2 jutaan saja. Dan juga rumah di Permata Nusa Indah Cibitung ini sudah ready stock, siap huni, tidak butuh berlama-lama untuk kalian bisa punya rumah. Nah, keren kan? Di sini juga sertifikatnya sudah hak milik, ada berbagai fasilitas lengkap dan juga dekat dengan pintu tol, dekat juga dengan stasiun KRL dan juga berbagai macam fasilitas lainnya seperti sarana pendidikan dan juga pusat perbelanjaan. Jangan lupa kalian hubungi tim Room A21 untuk membeli rumah ini. Jangan lewatkan ya. Nah, kali ini aku ada di salah satu tipe rumah di hunian Permata Nusa Indah Cibitung ini, yaitu tipe Amolite dengan luas tanah 90 meter persegi dengan luas bangunan 31 meter persegi. Nah, di dalamnya ini terdapat 2 kamar dan 1 kamar mandi. Dan kalian bisa lihat di kanan aku, tipe hunian ini hook ya, jadi bisa dimanfaatkan banyak banget. Bisa jadiin taman, dijadiin garasi buat mobil, di depannya juga masih luas. Kalian bisa lihat kan dari depannya. Kalian penasaran nggak seperti apa di dalamnya? Hunian yang sangat strategis lokasinya, yaitu di Permata Nusa Indah Cibitung. Yuk kita lihat ke dalam. Dengan modal 3 juta aja, kalian sudah bisa punya rumah dengan cicilan 2 jutaan saja. Keren gak punya rumah di Bekasi dengan harga yang sangat terjangkau? Itu bukan lagi sebuah impian. Kalian bisa lihat ini area living roomnya, ini sangat terlihat ya, besar banget. Dan juga terdapat 2 kamar. Ini kamar utama dan ini kamar keduanya. Nah, dari sini kalian bisa lihat ya, ini tuh besar. Ceilingnya juga sekitar 3 meter, cukup tinggi. Dan rumah ini tampak terlihat lebih luas. Dan di belakangnya juga masih ada taman, bisa dimanfaatkan buat dapur, buat ruang mencuci, macam-macam masih bisa. Lebar rumahnya juga lumayan keren. Aku suka dengan lebar rumahnya. Kamar mandinya juga cukup untuk orang keluarga muda yang pengen tinggal di Bekasi dengan harga yang terjangkau. Kalian bisa hubungi kami, tim Room A21. Kami akan menawarkan promo-promo menarik yang ada di Permata Nusa Indah Cibitung. Kalian harus tahu ya, di Permata Nusa Indah Cibitung ini dekat banget akses kedua pintu tol, yaitu pintu tol Telaga Asi dan juga pintu tol ke Cibitung Cilincing. Keren kan? Dan juga ada 3 stasiun KRL yang ada di area Permata Nusa Indah Cibitung. Teman-teman, jangan lupa buat kalian yang selalu setia nonton review rumah terupdate yang ada di Room A21. Kalian jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dan juga share YouTube channel Room A21 yang akan memberikan kalian update seputar properti yang ada di Jabodetabek. Salam properti!